Koordinasikan teman-teman untuk geser PKL ini ke samping. Ini alhamdulillah mereka proaktif luar biasa ya. PKL pinggir jalan ya, Pak? Iya, ini kosong. Nah, besok akan kami relokasi di sini, gedung apa jenenge? Jalan Matahari. Sebentar di jalan inspeksi ya. Nanti Juni kan ini kontrak selesai. Nanti mereka akan saya masukkan ke sini. Ini nih. Ini orang hebat Fajar. Ya, PT Pak Nur memang. Pak, ini pemindahannya kenapa, Pak? Apa? Jadi gini, oke mulai ya. Yeah. Terima kasih Pak Nur, Mbak Jo ya. Paguyuban di depan SCJ. Jadi ini sudah hampir 5 tahun di sini. Karena beliau ini enggak ada tempat di Pasanjua, sehingga nunggu SCJ. Nah, kebetulan saat itu memang kami sampaikan jangan nunggu sampai jadi. Nah, saya sekarang sebagai PLT Dinas diberi kewenangan Bu Wali untuk pindah ini. Makanya sama hadir, duduk bareng matur, Mbak Jo, teman-teman. Mulai besok ini kosong, ngisi jalan inspeksi. Ya nanti begitu ini sudah kontrak selesai, mereka baru kami tempatkan di sini, di apa, SCC itu, intinya itu. Ini sama terima kasih sama dulur-dulur ini, jadi nggak ada udah. Seluar setelah ini kan dikorporasi mas, mulai jembatan sampai sana ya. Ya. Ini berapa anggota, ini kosong. Jadi besok ini, sini sudah tidak ada PKL. Apabila ada nanti saya pakai baju satpol, diterlibat dengan satpol. Jadi ini saya ngomong sebagai orang bijak, tapi kalau nanti kok ada, di depan satpol. Itu mas, gimana ya? Siap, Mila. Saya mewakili dulur-dulur PKL, hanya satu. Kami tetap mendukung program pemerintah. Kami taat terhadap aturan pemerintah, yang mana pemerintah pasti akan memperhatikan kami mencari jalan yang terbaik buat saudara-saudara kami. Berapa banyak, Pak? 96. Apa PKL aja tuh, Pak? Ini yang di sini makanan gitu ya, Pak? Ada pujasera, ada jualan alat-alat rumah tangga, ada jualan makanan bakso dan pernik-pernik. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.